Bi, Rima boleh kan minta uang buat beli praktikum sekolah? Aduh Rima, kamu tahu sendiri, tanah peninggalan bapak sama ibumu sudah ludes dijual buat bayar hutang, itu pun masih belum lunas. Bibi sendiri gak punya uang, Rim. Dagangan Bibi lagi payah. Cerita dari tulisanmu sangat bagus. Saya siap menerbitkan novel yang kamu tulis. Dan sesuai yang saya janjikan, berapa yang kamu minta? 30 juta? 50 juta? Baiklah. Kalau 100 juta? Lalu, berapa yang kamu minta? Itu adikmu. Seperti yang ada dalam tulisanmu. Baiklah, saya mengerti apa yang ada dalam pikiranmu.